Teman-teman, kita udah sampai di rumah nih. Capek juga jalan kaki ternyata ya. Ini Mami ada dapat paket. Paket? Iya. Wow. Oh, Walter, we got a package. Iya, dari Indonesia itu. Yeah. Yeah. Okay. Let's get it. I can't wait. Go get it. Semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Keluarga Indo US. Seperti biasa, dadaku di sini, Mami Rita, dan ada siapa ini? Adik Walter. Yes, dan kakak siapa? Kakak Mima. Teman-teman, kami lagi ada di luar ini, lagi mau jalan-jalan ini, jalan-jalan sore. Di sini udah masuk musim fall, udah masuk musim gugur, dan udara udah mulai dingin. Ini angin di sini kencang sekali. Kami lagi ada di park. It's night time in Indonesia. It's night time. Di sini siang-siang apa sore-sore ya? Di sini sudah sore. Saya mau ngajak kalian semua jalan-jalan ke taman ini karena biasanya di sini daun-daun sudah mulai berganti warna, the leaf changing color. Mudah-mudahan sudah mulai kelihatan ya changing colornya. So ikutin video kakak, mami dan adik terus. Jangan kemana-mana. Ini berdua ini. What are you eating, Walter? I am the hamburger. Hamburger? Gummy hamburger. Kakak suka gummy ya? Tidak boleh, Kak. It's not good for you. Ini kita masuk terowongan nih. Sebentar lagi gelap ya. No? Tidak gelap masih ini. Ini terowongannya nih, teman-teman. Burger! Burger King! Burger King! Teman-teman, ini parknya ini tuh di sini banyak sekali buah-buahan ya. Ini namanya honeysuckle, itu ada berries, biasanya ini burung-burung makan ini. Tapi kayaknya kalau manusia ini sepertinya tidak bisa dimakan ya. Ini katanya sedikit poison, sedikit beracun ya. Jadi kita tidak mau petik. Walter. Walk, sayang mama. No, but I like doing this. You like it? It's my gorak. You're gorak. You're like daddy, gorak. Ini banyak sekali di sini honeysuckle. Ini juga ini berries honeysuckle ini. Sayangnya nggak bisa dimakan. Ini cantik banget nih. Wah, warnanya itu menggugah selera. Apa sayang? Sungai. Ya sungai, ini ada sungai di sebelah sini. Sini, oh iya. Sini. Oh ini ada sungai kecil. So this honeysuckle over there. Honeysuckle over there. Semuanya honeysuckle. Yeah. Di mana-mana biar di sungainya pun ada honeysuckle ya. Look at how gigantic this leaf is. Teman-teman, mami mau ngambil fotonya Yemima dan Walter nih sebentar ya. Mumpung udaranya lagi bagus dan hello dan daun-daunnya juga ini apa namanya berguguran, cuma sayangnya belum ganti warna ya, padahal harusnya bulan-bulan segini udah mulai ganti warna. Tapi tidak apa-apa, kita tetap enjoy di sini. Enak bahasanya, enak sekali udaranya teman-teman. Di sedikit dingin tapi tidak apa-apa, mami pakai jaket tebal ini. Ini pakai jaketnya Mima, jadikan mami jadikan scarf. Jadi mami hangat sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi mami mau ngambil foto mereka. Jangan kemana-mana.
ada namanya buah papal. Biasanya itu berbuah itu di musim-musim gugur ya. Kok nggak salah akhir bulan September atau awal Oktober. Jadi ini kayaknya sudah mulai telat ya untuk lihat buahnya. Tapi mudah-mudahan masih ada. Jadi buahnya itu perpaduan antara buah mangga dan pisang. Saya belum pernah makan buahnya, tapi suami sudah pernah makan. Nah, saya mau kasih tunjuk ke kalian, mudah-mudahan dia buahnya masih ada. So, ikutin Mami terus, dan Kakak dan Walter. This... What are you doing, Kakak? Be careful! Ini si Pudan nih dari tadi lari sana lari sini. Good job, Mama. Ready? What? Hands on the grass? Be careful. Ini sebagian udah mulai changing color ya, teman-teman. Pohon-pohonnya, oh be careful, you don't wanna go in the poison ivy guys. Teman-teman, ini buah-buahan ini, buah yang ini namanya Osage Orange. Dan Mami baru, baru Google, katanya itu tidak bisa dimakan ya. It's not edible for eating ya Kakak ya. Tidak. Tapi ini pohonnya, lihat itu pohonnya ini, sangat-sangat bagus katanya untuk membuat perabotan, segala macam jenis perkayuan ya. Jadi biasanya orang menanam pohon ini untuk ambil kayunya saja. Kalau buahnya katanya tidak bisa dimakan. What? Ujali siapa makan? These are really what's it called? Expensive. Yeah. It's 12 for $40. Yeah, but I don't know what they use. Maybe the seed because the bird eat the seed. I don't know why so expensive the fruit. We should sell it. And make money, right? Yeah. Oke teman-teman, ini buahnya ini banyak sekali di tanah ini. Mami mau kasih tunjuk kalian papau. Tapi sepertinya tidak ada yang berbuah ya papaunya. Ini banyak kan Osage Orange yang ada di sini. Papau ini tanamannya seperti ini. Ini dia tanaman papau. Ini yang daunnya lebar-lebar ini. Ini adalah papau. Tapi Mami tidak melihat yang besar. Ini semuanya kecil-kecil di sini. So, tidak belum berbuah seperti ini, Papa Triburu. Do you have hand sanitizer? No. Is your hand sticky? Yeah. Okay. Oh, don't wipe it in there, Boru, just in case it's, you know, you never know things in there. Yeah. Oh, that's satisfying. Ini Papa Tree, ini dia. Tetapi karena masih kecil, dia biasanya tinggi dia, teman-teman, pohonnya. Karena dulu waktu Mami sama Daddy pergi hiking, kita ketemu papa tree. Dan dia tinggi, ini belum berbuah ya. Beginilah teman-teman suasana taman ini. Jadi di sini kayak apa ya, tamannya bukan kayak taman bermain, tapi ini buat taman ini aja buat kita menikmati pohon-pohon. Jadi ini sengaja ditanam oleh city atau county ini, pohon-pohon ini untuk kita nikmati bersama-sama. Ini sebentar lagi nih daun-daun berguguran teman-teman. What did you sing? What are you singing? Hi, sayang mama. Do you enjoy it? Is it nice in here, right? Yeah. It's beautiful. Ini cantik banget sebenarnya teman-teman tuh. Udaranya cerah. Secerah hati mami. Apa sih lebat? Ini daun-daun. Harusnya sudah berwarna-warni, tapi belum semuanya ya. Tapi
Not bad lah. Lihat tuh, sudah mulai berganti juga sebagian ya. Oh ya ampun, hati-hati kakak. Hati-hati Boru, he's too heavy for you. No, Adi is too heavy, it's not a baby anymore Boru. Dia berat itu. Hati-hati lo Boru. Come on. Teman-teman, kita udah sampai di rumah nih. Capek juga jalan kaki ternyata ya. Ini Mami ada dapat paket. Paket? Let's see. Yeah. Wow. Oh, we got a package. Yeah, dari Indonesia itu. Yeah. 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 Okay. I can't wait. Go get it. Let's help. This is my kakak's helper. Your kakak's helper. Okay. Whoa. Let's go open it. Oh, wow. This surprise. Yeah. Let's go open it. Where are you going? I couldn't help. Oh, this way. Come this on. Way, not that way. Where are you going? You want to go from the kitchen? No. Here. Yeah. I'll be sure. That's why I don't have to carry this all the way to the kitchen. That's from Indonesia. It's a... Hi, saya mama. That's from Indonesia. Indonesia. Wow, what did you get from Indonesia? This... Wow! Let's go open it. What is that? Abang, what you doing, Baba? Oh, can I open it? Yeah. Teman-teman, kita mau buka ini boxnya sekarang. Aduh, Mami sudah tidak sabar. Apa ini isinya? Kita langsung buka saja. Aduh. Wait, Mami, can I open this? Can I open it? Yeah. No, no, wait, Mami. Let Mami open it, okay? Because we use gunting, okay? Mami, open it. Hold a second, hold a second. Okay, sayang mama, one minute. Okay. Two packages, this is two packages. Ini paketnya apa, packagingnya benar-benar. I was inside of it. Iya, benar-benar bagus nih packagingnya. Gunting. Paket rindu. Jadi ini pengirimnya ini gurita ya teman-teman. Ini kalau kalian bisa lihat ini gurita. Ini paket rindu ya. Let's see what's inside of it. Let's get that one too. Teman-teman, ini ada dua paketnya ini ya. Dua paket. Don't run away, Walter. Yay! Ada dua paketnya. Ini ada paket rindu dari gurita, ini ada dua. Mari kita buka isinya apa. Teng teng teng. Look at that. Wow. Paketnya banyak sekali nih. Mulai apa ini, sambal. Ini bumbu rujak. Bumbu rujak. Apalagi nih kak, banyak banget. Mie goreng. Yummy. Ini semua kiriman dari Indonesia teman-teman ya. Jadi ini menghilangkan, ini sambal bukmer. Ini menghilangkan rindunya Mami dari Indonesia. Ini adalah wedang, aduh ini perlu banget ini sekarang. Wedang herbal drink sarang semut. Wedang wuhu herbal drink, ini perlu banget ini sekarang. Dan ini apa? Oh ya ampun, ini adalah teh. Saya suka teh. Saya, kakak suka teh, Mami juga nanti kita. Ayo kita buka satu lagi Boru. Yes, open the other one. Ini. See, it's gonna be the same. Wow, look at this. What's this? Kamera sama, ayo di kamera. Wow, kacang Bali. Awesome. Kacang Bali, apalagi nih? Mama, let's open this. Let's open this one. Okay. Okay. Oh, gudeg. Gudeg, ya ampun. Senang banget Mami makan ini gudeg. Aduh. Rendang paru, teman-teman. Sedap. Bumbu gado-gado. Dan tentu saja ini kacang Bali. Kesukaan Mami.
Oh, oh itu sambal. Sambal. Sambal terasi. Sambal terasi. Ini jadi teman-teman ini mami itu tidak sangka ya pengiriman pakai gurita ini kalian tahu berapa lama nyampainya? Sampainya itu cuma 4 hari. Sampai di United States, sampai di Amerika. Dari Indonesia pengirimannya cuma 4 hari. So ini mami apa namanya sangat-sangat impressed dengan pelayanan mereka dikirim hari Selasa sampai di sini hari Sabtu. Luar biasa sepertinya jarak antara Indonesia sama Amerika itu nggak berasa ya, hanya 4 hari pengiriman bus sampai di sini. So teman-teman yang punya saudara di luar negeri dari dimanapun di seluruh dunia, ini gurita siap melayani Anda. Bisa dikirim dari mana-mana di Indonesia ke seluruh dunia, dari Jakarta ke seluruh dunia kalian bisa memakai gurita. Jangan lupa check out their website, nanti mami akan taruh di description apa websitenya mereka. Dan ada juga nih paket rindu, mereka ada giveaway paket rindu. Untuk paket rindu itu ada giveaway gratis pengiriman, dan ada juga nih sweater niru-niru mami, gratis pengiriman dan juga gratis makanan, shopping dari mereka tuh nanti gratis giveaway. So jangan lupa check out their website, oke? Ya, sudah mengikuti kami dari tadi, sudah mengikuti kami jalan-jalan ke taman. Tadi mami itu ngambil video banyak banget di taman dan ngambil foto-foto. Sebenarnya mami kesana itu tadi ngambil foto-foto dan mau ngasih tunjuk ke kalian leaf changing color. Jadi di sini tuh kalau udah musim apa musim semi, musim gugur, daun-daun itu berganti warna teman-teman. Jadi the leaf changing color ya Bu Rian. Yeah. It's so beautiful, so pretty. Tapi tadi itu belum semuanya ganti color. Tapi tidak apa-apa, semoga kalian enjoy ya. Dan merasakan juga kesejukan yang kami rasakan di sini alias dingin. Tadi itu sebenarnya nggak terlalu dingin, tapi buat mami itu dingin. Kalau kakak tadi kepanasan ya, tidak dingin. Tapi mami sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini. Kalau musim gugur sama musim dingin, mami tetap kedinginan. Jadi mami belum bisa adjust, biarpun sudah berpuluh tahun di sini. So terima kasih sekali lagi. Semoga kalian bisa enjoy video kami. Dan jangan lupa support terus channel kami. Dan apa kakak, jangan lupa subscribe. Oke semuanya, dan terima kasih juga tadi sudah melihat kami unboxing ini. Unboxing apa namanya ini, produk dari Indonesia. Aduh mami senang banget, banyak sekali nih produk-produk yang bikin mami apa namanya kangennya berkurang. Karena ini ada macam-macam di sini produk Indonesia ini yang mami suka semuanya. Top ya, top top suka banget. Smell so good dan terlebih-lebih ini ya kakak ya, kacang Bali. Si kakak suka banget nih kacang Bali. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama nanti kalian bosan melihat mami ya. So sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa salam sehat dan sehat-sehat kalian semuanya ya. Bye-bye Horas.